Langsung dikawal ketat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Maju Vlog. Nah, sekarang saya masih di dermaga 3 Pelabuhan Merak, guys. Dermaga 3 Pelabuhan Merak ya, di Genway tepatnya. Di pejalan kaki, guys. Ada KMP Reina yang sedang melaksanakan proses olah gerak sandar ya. Untuk KMP Reina di dermaga 3 Pelabuhan Merak. Ini kapalnya dari Pelabuhan Bakauheni Lampung kosongan, guys. Karena diberlakukan TTB, tiba bongkar berangkat ya. Tiba bongkar berangkat untuk kapal yang ada di dermaga 3, guys. Untuk melerai kemacetan, kemacetan panjang yang ada di Pelabuhan Merak untuk saat ini ya. Kita sama-sama saksikan ada beberapa unit kendaraan yang siap masuk ke kapal Reina ya, guys ya. Jadi terus standar sempurnanya kapal Reina ya. Cekidot. Oke, guys, untuk KMP Reinanya sudah standar sempurna ya di dermaga 3 Pelabuhan Merak, guys. Untuk KMP Reinanya, nah, dia ini TTB ya. Berangkat dari Merak, diisi kendaraan bis pribadi dan juga kendaraan logistik, truk logistik, guys. Sudah sampai di Pelabuhan Bakauheni Lampung, dia bongkar nanti berangkat lagi langsung ke Pelabuhan Merak, guys, untuk KMP Reinanya ya. Jadi diberlakukan sistem TTB, tiba bongkar berangkat, guys. Nah, ini kendaraan-kendaraan pribadi yang siap naik nanti nih ke dalam kapal Reina dari dermaga 3 Pelabuhan Merak ya, yang sudah siap untuk kendaraan-kendaraan pemudiknya siap naik kapal Reina, guys. Oke, ini masih cukup ramai ya, di dermaga 4 juga masih cukup ramai. Tadi sudah proses pemuatan kendaraan untuk kapal Raputra Jaya, guys, di dermaga 4. Di dermaga 1-nya ada KMP Trimas Kanaya, di dermaga 2 ada KMP Duta Banten ya. Ini kita turun ke bawah yuk, guys, yuk kita pantau-pantau dari bawah yuk, guys. Ikuti terus ya videonya untuk informasi mengenai arus mudik tahun 2024 ini, guys. Oke, check it out. Guys, saya sekarang sudah di depan kapal Reina ya, di dermaga 3 Pelabuhan Merak. Kapal Reina, guys. Nah, ini kendaraan yang siap masuk ya. Ada kendaraan unit bis-bis dulu nih yang dimajuin, guys. Kendaraan unit bis. ALS, Pinangga Express, yang siap masuk ya, logistik juga dimasukin. Baru nanti di belakangnya ada unit kendaraan pribadi, guys. Kendaraan pribadi juga nih yang diseling ya, diseling kendaraan pribadi, guys, siap masuk. Salap lensanya dulu, guys, biar terang. Lampu sebelahnya soalnya nggak mati, nggak hidup, nggak mati lagi. Ya, aman ya. Pusat, wih. Aman ya. Nah, ini unit pribadi-pribadi dulu yang dimajuin, guys. Langsung dikawal ketat. Penjagaan ada tugas dari pihak kepolisian dan juga TNI, guys. Supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti kemarin di dermaga 7. Dari
Oke, aman ya. Ini kendaraan pribadi dulu nih, siapin maju nih. Masih cukup ramai guys untuk kendaraan-kendaraan yang siap masuk ya, kendaraan-kendaraan pribadinya guys. Karena diperkirakan 3 hari belakangan ini ya lah, sudah mulai ramai pasti untuk kendaraan-kendaraan pribadi. Mantap. Tunut-tunut travel juga ramai guys muatannya, paketannya di atas juga. CLS, Raplesia, Ramayana, dan juga BSI ya, kalau nggak salah ya. Ya, untuk kendaraan pribadinya sudah mulai maju lagi. Sampai diikat tuh. Ngelilit guys kalinya. Tuh, aman guys. Ini teratur ya untuk masuk kendaraan pribadinya. Jadi dia satu-satu majunya. Saya tidak berebut antri masuknya guys. Kendaraan pribadinya. Cair. Melintang. Oh, masuk gitu ya. Aman guys. Ini ngebut-ngebut baik, dicek. Oke, kendaraan bisnya mulai dimajuin guys. Bis Ramayana dulu yang dimajuin ya. Dari kemarin katanya. Pelan-pelan, sampai kentok ya. Oke, aman. Dari Ramayana. Usul dari CSH 88 ya. Ya masuk juga ramai-ramai penumpangnya guys, full penumpangnya ya. Satu unit bisa LS juga dimajuin dengan Opin 285 dari kemarin guys, unit bisa LS nya baru masuk ini ya, terjebak macet dan juga terjebak antrian di pelabuhan Merak ya. Cumi-cuminya guys, cumi-cumi darat yang dikeluarkan. Yuk. Oke, ini dari Putra Raplesianya. Oke, aman. Yuk. Mulai dimajuin guys. Full-full banget sekarang untuk penumpangnya guys. Salah. Bahaya. Nah, takut mentok, baik. Ini pelan-pelan dia. Aman ya. Masukin kendaraan TE sedang ya untuk kendaraan logistiknya, guys.
Ya, aman guys. Kita tunggu lagi nih kendaraan apa lagi yang siap dimasukkan ke dalam kapal Reina-nya ya. Jadi nanti sampai di Bakau dia sandar, bongkar, nanti langsung berangkat lagi kosongan dari pelabuhan Bakau-nya guys. Sinar Tempo siap dimajukan juga ya. Finish dari Sinar Temponya guys. Sampai penumpangnya guys. Ini pis NPM juga siap dimasukkan guys dalam kapal Reina. Ini unit pis terakhir, nanti yang belakang ada kendaraan pribadi-pribadi lagi yang siap dimasukkan ya. Oke, aman. Langsung ambil tempat parkir di dalam guys. Dimajukan ke kendaraan pribadinya ya. Wah, ini sebelah sana udah kelasan-kelasan aja nih, sudah pada nggak sabar dia. Travel full muatannya guys. Mengeluarkan cumi-cumi darat. Oke, aman. Nah, itu mulai dimajuin lagi guys dari toll gate ya, karena memang dermaga 1 udah separuh sudah dibawa oleh kapal Kanaya dan juga dermaga 2 sudah dibawa oleh kapal Duta Banten, makanya itu dimasukkan lagi guys untuk kendaraan-kendaraan pribadinya dari toll gate ya. Ini sudah hampir full juga untuk kapal Reina-nya dari dermaga 3 pelabuhan Merak menuju pelabuhan Bakauheni Lampung. Oke guys ya, mungkin saya sudahi dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan juga terima kasih banyak atas supportnya. Dan juga untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan juga jangan lupa loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih, see you.